Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sob. Kembali lagi bersama saya di channel Ide Sebuah Murah. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial yang sangat keren sekali. Oke, apa itu tutorialnya? Di video kali ini, saya akan memberikan video bagaimana cara melihat status itu tanpa diketahui oleh yang punya status, ya nah seperti ini biasanya kalau kita melihat di pemberitaan yang punya status itu ada kelihatan seperti yang milik siapa berapa orang ya nah di sini kita tidak akan terlihat di sana walaupun kita sudah melihat statusnya dia ya kalau kita melihat status mantan bahkan kita melihat status musuh kan nggak nggak baik ya Gak baiknya kalau kelihatan kan kita malu masih kepo gitu loh nah kita langsung ada menu settingnya ya teman-teman jadi yang kalian belum tahu semoga bermanfaat kalau sudah tahu ya bisa diperhatikan ya nah di sini saya tidak menggunakan aplikasi tambahan atau aplikasi lainnya di sini aku hanya memerlukan dengan aplikasi WhatsApp saja kita tekan titik-tiga yang ada di pojok atas teman-teman seperti ini lalu di sini kita pilih setelan nah di sini kita banyak aplikasi teman-teman nah, banyak aplikasi banyak pilihan di sini kita tekan menu akun teman-teman nah di sini ada akun di sini kita pilih privasi nah di sini teman-teman di sini ada banyak pilihan tapi jangan salah pilih juga ya. Nah, di sini kita pilih laporan dibaca, teman-teman. Jika dimatikan, Anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca. Laporan dibaca akan selalu di grup ya. Nah, di sini jika nanti kalian matikan, itu juga enggak ada centang birunya juga, teman-teman. Jadi centangnya masih abu-abu dan tapi nanti teman-teman juga melihat status itu tidak kelihatan di sana jadi lebih aman dan lebih enggak malu ya kalau melihat status mantan bahkan musuh kita nah tadi di sini kan on teman-teman di sini tadi on lalu kita matikan seperti ini ya nah ini tandanya sudah tidak aktif lah nanti di sana akan enggak terlihat ya nama kita walaupun sudah melihat statusnya ya. Nah, cukup sampai di sini semoga bermanfaat dan semoga bisa dibagikan ke teman-teman kanda jika ada yang memerlukan ya. Oke, terima kasih sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan di video saya. Oke.